Perempuan tunggu 15 minit sebelum asar untuk solat zuhur. Senang, tak perlu cabut kain semayang dah. Jawabnya makruh perbuatan gitu. Faham lagi? Semayang dia ni waktu fadilah, iaitu awal waktu. Nah, dia ada waktu karohah. Waktu karohah 15 minit sebelum nak habis waktu. Waktu tahrim 1 minit lagi nak habis waktu. Haram waktu karohah 15 minit, 20 minit lagi nak habis waktu baru nak semayang. Contohnya pukul maghrib 7:16, pukul 7 baru nak semayang asar, waktu karohah. Nah, waktu itu makruh. Perbuatan menganjak lagu tu makruh. Kenapa? Kerana dia kata, dakyah cabut 2 kali. Allah Rabbi, Allah Widi hidup mujur. Siapa malah nak cabut 2 kali baju? Faham lagi? Hari tu jadi cacat senang. Faham lagi? Biar tak lijang bangun lah. Setelah tak lijang jalan. Main golek gitu. Dah apa berat benar. Nak? Lain nak cabut mananya kayu balok duduk atas belakang 15 batang. Ni cabut rata apa semua dah. Wahak juga. Pagi tu semua dia dengar agama. Ne? Ha. Thank you.